Ku sangka yang berkilau cahaya hanya emas dan permata, ternyata semua hanyalah beling-beling kaca. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan masih ditemenin sama Raya D4. Apa kabar kalian semuanya, para subreker aku di manapun kalian berada. Kita udah lama gak absen nih. Iya, boleh. Absen. Udah lama kita gak absen nih. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Abu Dhabi, Hong Kong, Taiwan. Lagi yang belum gue sebut. Lagi biasa itu yang rame banget tuh ya. Gue lupa deh. Pokoknya silahkan ya kalian ya. Iya. Di mana yang belum sebut aku, iya, kalian semuanya yang lagi nonton nih ya. Yang lagi ngeklik video ini, yang pasti aku yakin kalian semuanya sehat dan bahagia. Amin. Ya, hari ini kita agak bermelo-melo sedikit, yes. Karena kita bakal ngereaksin Ebi nyanyiin lagu Beling-beling Kaca. Tuh, gelas-gelas kaca. Beda! Tapi sama-sama kaca kan. Iya, ini Beling-beling Kaca. Ini lebih tajam kayaknya. Kalau gelas-gelas kaca kan cantik. Cantik. Ini Beling-beling Kaca udah pecah, hancur. Ini penyanyi aslinya Yus Yunus. Betul. Terus ciptaannya tadi Maulana Syafei. Maulana Syafei. Ya, ini Ebi ini dapat berapa Channing Ovation ya? Nggak tahu dah ya. Aduh. Tapi yang aku denger ini lagu aslinya itu memang wih, dangdut klasik yang cengkoknya itu nggak semua penyanyi dangdut bisa nyanyiin lagu ini. Harus punya skill kalau mau nyanyi lagu ini ya. Ini makin penasaran, selain fans-fansnya Ebi yang terus ngegas kita untuk lagu ini. Banget! Terus kita dengerin versi original ya kan, sebelum kita ngeliatin. Jujur ya, aku sama Rega nggak tahu lagu ini. Betul, jadi sebelum, asing banget, belum pernah yang denger sama bilang, sekali. Ebi yang Beling-beling Kaca. Kita lagi Beling-beling Kaca lagu siapa? Gitu ya kan. Akhirnya kita dengerin, oh ternyata lagunya si almarhum Yus Yunus gitu kan. Jadi langsung aja lah kita dengerin lah Ebi yang nyanyiin lagu Beling-beling Kaca ini seperti apa ya. Yuk, jangan sampai mulut kita jadi Beling-beling Kaca maki-maki karena kalian belum subrek kan? Agak serem ya. Kalau gue tuh jangan sampai hati gue terpecah bagai beling. Kalau gue tuh lebih kayak gitu ngomongnya. Kalau gue tuh memang lebih realistis orangnya ya kan. Yaudah lah ya, subrek dulu yuk. Lalu kita lanjut yuk. Ebi Beling-beling Kaca. Oh iya, ini udah top 24 ya. Ya, udah. Ini yang result ya. Oh iya, kita kemarin yang show ya. Iya kan, bener kan? Betul, ini betul. Yang resultnya kan. Yang kesenggol siapa sih? Di angkatan dia, di grup dia. Oh, Mei. Ling-ling. Ling-ling, kok Mei? Mei, karena Ling-ling kok Mei. Ada stage-nya dikit ya? Iya. Yeah. Jadi dibikin stage tambahan gitu ya di depan. Ini Studio 5 kan ya? Kayak udah lama banget nih ya liat Studio 5. Agak berbeza ya panggungnya. Spill sedikit ya, ini katanya Ebi tuh lagi sakit tau. Oh baik, lagi apa? Serak. Lagi batuk-batuk, lagi pada serak gitu kan. Aduh, jaga kesehatannya. Teman-teman semua kalau udah serak tuh deh susah. Kayak gue terkesenggol. Jangan lah. Gue ya. Cengkoknya ini banget tau. Banyak banget. Aduh. Lagi sakitnya kayak gini ya. Rasanya dalam, suka banget tuh part itu. Cengkoknya gini. Ngaca sini kalian. Sudah. Padahal gue pengen ikutin cengkoknya.
Kelihatan ya? Iya, serak ya. Dan menurut aku nih ya, tadi tadi kedengaran serak. Ada sakit, ya. Sakit lirih, sakitnya tuh kedengaran sih. Kecapean yang ngeluarin suara. Apa namanya? Menurut aku nih kalau suara dia normal pasti key-nya akan di sini. Enggak akan di sini. Key-nya akan jauh di atas ini key-nya. Ini tuh lagu sebenarnya kayak ada mirip ini, mirip itu, tapi jadi satu, ngerti gak sih? Kayak lagu susahnya tuh kayak Kais Dahlia. Na 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 kaina na na. Nah, itu kan juga cengkoknya agak susah. Cerita Kais dan Laila. Iya, hampir mirip. Agak susah. Terus ada lagu apa lagi tadi yang agak mirip gitu, tapi ya memang. Dan kayaknya ini lagu ini baru pertama kali sepanjang kontes apapun menurut gue. Setuju, aku nggak tahu aku mau TV mana pun kayaknya ya. Ya dari KDI sampai DA Lida kayaknya ini pertama kali mungkin ya. Aku belum pernah dengar soalnya lagu ini gue di kontes yang nggak ikut kudet ya kan. Ini masih hampir sama kayak original sih, belum dia apa-apa. Masih. Kayak mungkin masih top 24 karena ya. Tapi kemarin udah diuntukin kok. Mungkin nanti awal ya, kita lihat aja. Kalau lagu lama tuh intronya panjang ya. Ah, itu ciri khasnya lagu-lagu dangdut lama tuh intronya bisa 1 menit gitu ya kan. Aduh, tuh kan bener kan? Jujur aku kesian tau, kalau lagi sakit. Karena kalau nyanyi itu, kita yang denger nih. Karena kita mungkin penyanyi juga ya, kita penyanyi, kita bisa merasakan sakitnya seperti beratnya ngeluarin suara kalau lagi serak. Ini pas di rap kedengeran banget sih, jujur kedengeran banget. Dan ini biasanya kalau kita nyanyi, kalau normal tuh bisa injega sampai 100 misalnya. Iya. Ini kalau suara lagi serak harus sampai 1000 bisa ngeluarin suara, bisa kayak gitu ya kan. Dan ini nih Ebi ini kalau dibanding dia kemarin ya awal-awal itu jauh di bawah kemampuan Ebi, iya, karena terkendala sakit kondisinya gitu ya kan. Enak loh, rasanya loh. Enak. Rasanya endol, rasanya endol. Rasanya tuh gak hilang loh, enak. Bener, rasanya endol. Mulai nih, kan? Aduh. Tuh sama kan sama penonton. Tetapi ternyata kau bersanding. Cekoknya gila banjir. Oke. Merinding dikit cumera di situnya, aduh. Lagu ini kayaknya memang enak dibikin seperti ini ya, jadi lebih syahdu rasanya. Bisa lebih dia enak. Kayak lebih grande rasanya ya, sih. Iya, iya. Dan Ebi tadi ada improve sedikit. Na 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 na. Kengkok biasa lah ya.
cengkok pentingnya ala Ebi gitu. Ini setiap baris tuh ada cengkok, makanya akhirnya yeah. juga gitu kan. Yeah. Cengkoknya padat banget di lagu ini. Selamat. Cakep. Selamat tadi. Yeah. Topeng cinta. Naik ya. Selamat tadi bukan dari bagian situ tuh. Abis kita dinaikin, dimainin ke atas, dimainin ke bawah, semuanya kita lagi gila. Wow, sumpah ini keren banget sih. Benar. Makin ke belakang makin, kita juga ngereaksinya makin wow. Oh, Eja udah tepuk tangan. Iya. Belum selesai Eja. Mampus gak sih? Gila ya, mampus gak sih cengkoknya? Cocok banget lagu ini mah. Makanan Ebi banget sih. Lagu-lagu klasik seperti ini. Makanan Ebi. Gila, ini dimainin banget. Udah aslinya ini cengkoknya kaya banget ya. Ini diimprovin, cengkoknya dimainin, mainin ke bawah lagi tadi. Gila. Ini kira kalau naik perahu tuh udah kayak gitu dibuat deh. Satu, dua, tiga, all semuanya. Wow. Gila, ini mah. Amazing. Aku standing ovation deh. Tapi gak bisa ya di sini ya. Kita standing ovation. Luar biasa. Dengan kondisinya yang katanya lagi serak gitu ya kan. Lagi sakit. Emang kedengeran gitu. Kedengeran. Ada beberapa memang gak bisa dibohongin ada kekurangannya gitu ya karena suaranya itu. Tapi Ebi nutupinnya sama kemampuan dia, sama apa namanya powernya dia untuk bikin suara dia tuh tetap normal gitu. Itu yang bikin aku wow keren. Ya kalian juga paham pasti ya. Kita nggak mungkin bilang kalau kekurangan kita bilang wah bagus nggak ada kekurangan. Ini ada kekurangannya jujur. Tapi kata Raga tadi ya kekurangan itu tertutupi banget sama yang dikeluarkan Ebi apalagi pas ending tadi itu best banget. Jadi kita lupa semuanya ya kekurangan. Kalau dia sakit ada sedikit serak-seraknya keluar gitu tidak masalah itu semuanya ya. Ini sempurna. Yes kan? Tapi ini best banget sih kalau aku bilang ya ini dalam keadaan sakit seperti ini aku kasih skor Ebi 95. Ini kalau dia nggak sakit gue kasih 1000. Ditambah lagi sih. Cengkoknya kalau gue nih jadi Ebi bisa nggak improvnya sedikit aja gitu karena lagi serak gitu. Tapi dia
Cibabat Abis malah banyak banget atraksinya nih kalau. Banyak banget. Kalian bisa bandingin, kalian denger versi originalnya nih, habis itu kalian denger versinya Ebi. BBZ, bikin kayak lagu itu jadi grande dan mahal gitu ya kan. Keren! Nih aku doain semoga Ebi cepat sembuh sama proses-proses yang lain. Ada beberapa juga sih yang aku denger yang lagi pada sakit juga, yang lagi pada serak-serak juga suaranya semua. Jaga, istirahatnya cukup, obatnya jangan lupa, vitaminnya jangan lupa. Tolong kasih tahu ya fans-fansnya ya. Air putih tuh harus dibayarin ya. Jangan lupa, pasti Cegu Adibal bagi kalian obat itu kan. Dulu gue udah dikasih, kalian kasih nggak? Kalau nggak minta ya. Minta obatnya, jadi kita berbagi pengalaman nih. Kayak banget, obat pahit. Nggak tahu gue namanya lupa, minta sama Cegu Adibal ya. Kasih tahu ya, tolong ya ke Ebi atau ke kontestan yang lain yang nonton video ini ya. Ini kita berbagi tips sesama penyanyi, sesama anak-anak kontes nih ya gimana ya. Ya udahlah, kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya. Betul. Tapi buat kalian semuanya, boleh dong subrek yang pencet dulu. Harus. Loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye.